jangan di itu-ituin. Semangatin dong, mau turnamen PUBG Mobile bentar lagi. Semangat, semangat. Udah cukup nggak di semangat itu juga? Semangat ya, semoga nanti jari-jarinya nggak keringetan pas mulai main game. Jadinya nggak miss aim-nya. Kalau pengen jarinya nggak keringetan, siapa tadi yang itu semoga jari nggak keringetan? Pakai bedak? Enggak, didempul, kori-korinya ditutup dulu. Pakai sarung jempol. Nah ini coba, ada yang bilang nggak usah diotak-atik, nggak usah diotak-atik lagi, kupakar yang ada malah off. Kayak, oh, ya jadi kemarin tuh aku kan live streaming, jadi aku rencananya tuh mau live streaming sambil main di Arena Championship-nya PUBG Mobile Arena Championship-nya GoPay. Ternyata internetnya nggak kuat. Berarti harus naikin lagi nih kayaknya. Nggak kuat lagi nonton lagi live streaming sambil main game, sambil iniin live streaming satu lagi juga buat si gamingnya. Oh, jadi kemarin cuma kayak berapa kali gitu on off. Cuma kayak online 5 menit live terus sudah off. Nggak kuat. Suara Kak Pev agak kecil. Oke, bentar ya. Nah, harusnya nih sekarang udah gede lagi nih suaranya. Suara kecil Kak Kupa. Harusnya udah enggak nih. Kemarin di prank, guys. Udah mantap ya. Oke, suara Kubiga gaung enggak? Hai. Kumpa. Jangan di itu-ituin. Udah, mau main Kumpa? Iya, bentar. Aduh, audionya nih. Yah, kok no signal? Batuk berdahak yang ada sama rokok. Oke, sebentar ya. Berapa? 1000. Halo. Apa HDMI-nya? Ini apa kegoyang-goyang ya? Enggak kepegang. Bentar lagi. Cabut dulu ya kalau ada yang miap, abis itu ini lagi ke iPad ya. Semuanya jangan diotak-atik lagi. Penonton kecewa, aduh maaf ya kalau kecewa. Bentar, ini juga. Ini alasan kenapa aku gak live dari kemarin. Kendala perintilan-perintilan kayak gini. Bentar ya. Halo. Iya nih, masih ngetes lagi. Masih belum ini. Halo sahabat, kembali lagi dengan Kiana di sini. Semakin dekat dengan malam puncak Grand Final Indonesian Idol 2020. Gini. Semakin banyak suguhan terbaik dari RCTI. Menurut kamu nih, siapakah yang menjadi juaranya? Liodra? Restart Elgatonya. Ayo, mana nih pendukungnya Liodra? Komen dong di bawah. Elgatonya yang masalah. Pendukung Tiara jangan mau kalah. Bentar. Komen di bawah. OBS-nya. Tapi ada hal menarik di Grand Final Indonesia. Enggak sih, ini no signal. Yaitu penampilan spesial yang pastinya patut ditunggu. Kolaborasi di Grand Final Indonesian Idol 2020 dengan Benua.
Dilansir di akun Instagram Indonesia, asal nggak off kayaknya. Tiara melakukan latihan vokal bersama Ben Noah. Bentar ya, bentar. Tampak Ariel Noah bersama David Noah turut hadir memberikan latihan kepada kedua sambil ngetes settingan aku yang baru. Mudah-mudahan no problems, dan kalau misalkan ada problem, sabar-sabar aja ya. I'll try to figure it out gimana pun. Bagaimana ada yang sahabat? Bilang duo versus squad ya, berani nggak? Kolaborasi hebat dari finalis Grand Finalist. Kalau berani semua orang berani, nggak tahu hasilnya doang kan? Iya betul. Malam ini Senin 2 Maret 2020 jam 21.00. Iya benar-benar mau ngecek Barat. Tadi ngajakin si ini. Terima kasih gulu-gulu. Telah menonton. Cuma katanya gulu-gulu. Ikutan Arena Championship. Oh iya, yeah. Arena Championship. Ada Bima. Kubu Bima. Lu kotor banget. Ya, hilang lagi. Apa yang terjadi? Aduh, takut kotor. Bau baik, clean. Gila ya. HDMI-nya ya. Enggak, paham kan? Paham enggak kenapa aku karena aku merasa kalau misalkan aku live terus problem-problem kayak gini kan jadi ngeganggu kalian yang lagi nonton seru-seru. Ih, terus yang ada entar dimarah-marahin, "Kaku apa ini itu." Lalalalalala. Gitu. Kayak aku masih lama kan, aku baru gabung. Hai. Aduh, bukan masalah masih lama, mulai juga dari tadi belum. Makanya okay, bentar ya. Aku coba lagi. Sambil undang Stephen dulu deh. Halo? Halo? No signal lagi. Terus apa ya? Bentar ya, coba. Apa ya? Halo, lagi mikir lagi si kumpain aja ya, hilang ya, tanggal gatonya, Bentar, setting OBS-nya. Beli baru lagi. Beli baru lagi sih udah beli, cuma datangnya masih 2 minggu lagi. Lagi apa? Enggak nih. Lagi copot pasang ininya. Konektornya. Coba ganti kabel HDMI ya. Oke. Iya. Hai Pablo, hai Stephen.